Komandan Lanud Hussein Sastra Negara, Kolonel Penerbang Bonang Bayu Aji, Mitenan Kayanan Bandara Hussein Sastra Negara, Bonang Bogarongan, Dinamang Sapa SBB Proporsional, Bandara Bakal Sayaga dibuka deui, kalawan ngalarapkeun prosedur kesehatan COVID-19. Komandan Lanud Hussein Sastra Negara Kolonel Penerbangan Bonang Bayu Aji Nitenan Kasayagaan Bandara Dinamangsa PSBB Proporsional turta aktivitas kebiasaan baru AKB. Dinaeta kegiatan teh Bonang Bogarongan Satuan Gugus Tugas Lanud Hussein Sastra Negara di Wogan ku Angkasa Pura turta pemerintah daerah gesayaga ngalakonan prosedur PSBB Proporsional jeung AKB. Satu tas kungsi direnken Bandara Hussein Sastra Negara geus mimiti dibuka deui saprak tanggal 7 Mei nu anyar kaliwat. Panumpang nu sejamiang make pesawat diperdih ngelarapkeun prosedur kesehatan COVID-19 anu kekep. Para panumpang kudu diwogan ku dokumen luyu kana surat edaran nomor 5 tahun 2020 nyata surat tanda bebas COVID-19, surat tugas di kantor atau lembaga, identitas diri, dokumen perjalanan. Bonang Bogarongan pasyaratan anu diwajibkeun ku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 efektif pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Kalau turut serta kita, sekarang ini kita kan PSBB parsial, proporsional. Sambil minggu ini kita sudah mulai mengaplikasikan adaptasi kebiasaan baru. Kalau Lanud Hussein sudah melaksanakan itu, tempat ibadah kemarin Jumatan pertama kita di sini sudah mengikuti protokol itu, kita kasih jarak. Untuk bandara, sebenarnya bandara ini tidak pernah tutup ya. Bandara ini diyakinkan lagi untuk operasional komersial penumpang, angkut penumpang tanggal 7 Mei sudah dibuka. Lanud berperan aktif membentuk satgas di sana bersama-sama dengan Pemda, dengan Angkasa Pura, kita laksanakan ketentuan COVID di bandara. Memang penerbangan masih minim karena memang penumpang tidak ada. Persyaratan yang untuk yang diajukan oleh pemerintah untuk para penumpang saya rasa sangat efektif untuk menghentikan penyebaran. Yang tiada pihak Lanud Hussein Sastra Negara bakal mayang ngelarapkeun aturan luyu kana pamerdihti pamarentah salila mangsa pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.